Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror baru lagi, namanya Barbie Clone. Oke deh, kita bakal langsung mulai gamenya. Dan di sini ada 4 pilihan mode yang bisa kalian mainin. Ada praktek, mudah, medium, dan juga keras. Karena gue baru main, gue bakal coba main di mode yang mudah dulu. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Karena kita bakal terus update info game seru lainnya. Kita langsung mulai main aja. Oke, selamat datang di Barbie Clone. Mudah-mudahan gue berhasil namatin game horror yang ini. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Gue harus menemukan palu buat keluar dari sini. Nah, gue dapet. Oke. Ini dikunci. Kita nggak bisa lewat situ. Ini juga dikunci. Kita harus cari kunci-kuncinya. Nah, ini gue dapet. Oke, berhasil. Ini juga dikunci. Ini bukan kuncinya. Oke. Kita cari lagi kunci-kuncinya. Gua pernah mainin gamenya ya. Ini ada di game Jason nih. Jadi gua tahu kunci-kuncinya nih. Ini pasti kuncinya ada di sini. Nah, kan bener. Ini mirip banget sama game Jason. Cuma yang beda ini cuma karakter hantunya aja. Oke, di sini ada kunci lagi. Gua dapet 2 kunci di sini. Oke, kita buka pintu yang di sini dulu. Gua pernah namatin gamenya soalnya. Nah, berhasil. Oke. Kita ambil kunci yang tadi dulu. Gua belum ketemu sama si badutnya. Oh, ini ada banyak kayak tengkorak-tengkorak gitu di sini. Oke, kita langsung ke atas. Ini kunci yang buat pintu pertama kita pengen buka. Oh, bukan, di sebelah sini. Oke. Nah, ini buat pintu yang ini. Nah, berhasil. Nah, di sini ada satu kunci lagi. Oke, kita buka-bukain dulu pintu-pintunya. Nah, ini kunci yang tadi nih. Oke, gue udah dapetin kuncinya. Sekarang kita buka pintu yang ini dulu. Nah, berhasil. Oke, gue udah lumayan bebas. Ini udah lumayan lega. Sekarang buat kabur. Kita harus nemuin kuncinya. Oke. Ini nggak ada. Ini rumahnya ini lumayan luas, jadi banyak banget kunci yang harus kalian temuin.
Nah, ini gue dapat satu. Oke, gue dapat satu. Tapi kita lihat dulu di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan di sini banyak kunci. Kita jangan ke atas dulu. Ini kosong. Yang ini juga kosong. Ini gue dari tadi belum ketemu sama si badutnya. Ini gue gak tahu nih dia ada di sebelah mana. Oke, di sini nggak ada juga. Mudah-mudahan di sini ada. Di sini juga kosong. Oke, berarti mana lagi nih? Oh, di sana ada laci lagi. Oke, gue dapat satu kunci lagi di sini. Nah, ini dia nih, gue dapat satu kunci. Ini kita buka-bukain dulu. Sekarang kita cari pintu keluar utamanya. Nah, ini ada di sebelah sini. Kita lihat butuh apa aja. Ini gue butuh kunci. Yang ini password. Dan yang ini palu. Oke, kita bakal cari semua item-itemnya. Sekarang kita langsung mulai ke atas. Gue udah dapat dua kunci di sini. Oke, aman, gak ada. Nah, ini kunci buat ruangan yang di sebelah kanan. Nah, berhasil. Nah, ini gue dapet kunci satu. Oke. Ini gue gak tahu nih. Ini buat yang sebelah mana. Kita coba ke atas dulu. Nah, berhasil. Oke. Oh, ada suara dia. Kabur dulu. Ada suara si badut soalnya. Oh, dia ke sini tuh. Dia balik lagi. Oke. Kita kabur dulu ke sini. Tunggu sampai dia pergi jauh. Oh, dia nggak pergi. Dia malah nyamperin kita. Oke deh, tadi di bawah ada satu kunci lagi. Ini kayaknya kita harus ambil dulu kuncinya. Nah, ini gue dapet kuncinya. Oke. Sekarang kita ke atas lagi. Waduh, ini suara petir di luar. Kayaknya lagi hujan ya di luar. Oh, badutnya di sini. Kacau. Kita masuk ke sini aja. Kita bikin dia muter-muter di sini. Oh, gua nggak bisa. Gua nyangkut. Oke, ini badutnya udah nyamperin gua. Kita buka pintunya. Oh, aman. Waduh, kacau. Ini badutnya terlalu deket. Oke.
Nah, ini ada pintu yang harus kita buka. Nah, berhasil. Oke, gua dapet password ini kayaknya ya. Tapi bukan deh, ini tulisan. Nanti kita cek dulu ini apa. Oh, badutnya di sini. Oh, badutnya deket banget. Oke, kita kabur dulu. Kita kabur ke bawah. Oke. Ini ada tulisan, gua nggak tahu nih ini apa. Kalau di game Jason ini adalah passwordnya ya. Jadi gue udah dapetin passwordnya, coba kita buka dulu. Mudah-mudahan sih benar. Karena udah lama juga gue gak mainin game Jason. Terakhir gue mainin gamenya pas game itu baru rilis. Jadi gue langsung mainin. Kita coba dulu di sini. Nah kan bener, oke. Tinggal 2 item lagi nih. Oke, kita bakal cari lagi. Tadi ada satu ruangan yang udah gua buka, tapi belum kita ambil ya. Ada apa di dalam? Ini kita coba masuk lagi ke sana. Oke, aman. Gak ada si badutnya. Nah, ini ruangannya nih. Aduh, ada si badutnya ternyata. Kacau, kacau. Ini lama banget gerakannya. Oke deh, gak apa-apa. Kita lanjutin aja. Ini hari kedua nih. Jangan sampai kita mati lagi. Oke, ini kita langsung mulai lagi aja. Ada suara tikus di sini. Oke, gue dapet palunya. Kita langsung kabur ke ruang utamanya nih. Oke. Wah, ada badutnya di sini. Oke, kabur, kabur, kabur. Oke, selamat. Oke. Palunya udah gua dapetin, berarti tinggal satu kunci utama buat keluar dari sini. Nah, tinggal satu kunci lagi. Oke, sekarang kita ke atas lagi. Oke, nggak ada, aman. Ini nggak ada badutnya. Nah, ini gue penasaran nih, di sini nggak ada apa-apa ya? Oh, ada badutnya. Oh, tidak. Woi, mundur. Oke, kita kabur dulu. Ini ada si badut jahat di sini. Kita pancing supaya dia keluar dulu. Oh, dia nggak kesini ya? Tuh dia naik lagi ke atas. Nah, itu dia tuh. Ini si badut udah mulai turun. Kita harus ajak dia keluar. Oke. Nah, ini badutnya udah mulai kesini.
Oh, deket banget suaranya. Kacau. Nah, itu dia tuh. Ini badutnya udah ada di belakang gua. Jadi kita aman, tinggal kabur ke sana. Ini pastinya lumayan lama dia buat nyamperin gua ke atas. Nah, oke. Kita langsung ke ruangan yang tadi pas kita mati. Itu gua belum dapetin kunci di situ. Oke. Mudah-mudahan gua dapat kuncinya di sini. Nah, gua dapat kunci utamanya. Yes. Kita tinggal kabur aja dari sini. Ini hati-hati, badutnya ada di mana ini? Oh, ini gambar si badut Pennywise nih. Oh, itu dia tuh. Oke, kita bikin dia muter di sini. Oke, dia udah muter-muter. Sekarang kita langsung kabur keluar. Nah, berhasil. Oke. Nah, ini aman. Dia udah gak bakal nyamperin kita. Sekarang tinggal kabur ke pintu utamanya. Dan semua kuncinya udah gua temuin. Nah, kita langsung coba aja. Yes, berhasil. Dan gua berhasil keluar dari sini dengan selamat. Gamenya ini tamat. Buat kalian yang udah nyaksin video game gue, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game selainnya. Jadi kalian tunggu aja.